Bisa gak mencerahkan jawabannya? Bisa, sangat bisa. Tapi perlu proses. Tidak langsung simsalabim putih. Cerah gitu. Gak bisa. Zahra, jumpa lagi di channel kecantikan Beauty Community Winners Network. Pada video kali ini kita mau bahas apa sih, Bun? Ngebahas sesuai request nih. Iya, banyak banget yang udah request ke kita. Iya, banyak yang tanya-tanya produk skincare-nya Oriflame. Iya, yang basic banget, bisa buat mencerahkan wajah dan tubuh. Nah, ini pertanyaannya banyak karena banyak juga teman-teman yang masih bingung. Yang masih bingung dan ingin review yang jujur. Oh iya, karena banyak banget di video tetangga yang reviewnya itu kayak boom banget ya. Iya, boom banget, wah banget lah. Banyak kayak clickbait gitu ya. Auto katanya. Auto cling-cling dalam satu minggu. Masa sih? Jadi kita bertanya-tanya ya, apakah itu benar atau tidak sih? Bisa gak sih ya produk pemakaian luar yang seminggu langsung putih gitu ya hasilnya? Terus bener gak bisa ngilangin jerawat, komedo? Terus katanya bisa ngecilin pori-pori. Kan ini tuh ngecilin tuh sampai kan ngilangin pori-pori banget ya. Gawat deh kalau gak punya pori-pori. Gimana cara keluarnya, Febu? Ya, jadi kita ingin membuktikan. Iya, review jujur juga. Apakah memang auto putih atau cling-cling atau berproses? Iya, ya, betul. Jangan skip videonya. Saksikan terus dan jangan lupa subscribe serta aktifin tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu saat channel ini upload video terbaru. Ini aku mau jelasin dulu ke kalian, ini produk-produknya tuh buat dipakai di mana aja. Jangan sampai kalian tuh salah gunakan. Jangan sampai yang buat di tubuh kalian pakai di wajah. Itu salah ya. Banyak loh yang pakai di apa? Yang buat badan, dan kalian pakainya di wajah. Ya, kita perhatiin ya. Jadi aku pertama mau ngasih tahu dulu yang buat di wajah. Mm-mm. Ya, ini ada 3 produk. Ya, yang pertama kita akan bahas Essential Fairness Gel Wash on Skin Tight. Gimana nih, Bun, produk ini? Ya, ini adalah pembersih ya. Pembersih wajah berbentuk gel. Jadi dia cara pakainya dengan air ya, bukan dengan kapas ya. Jadi ini teksturnya memang gel, tidak ada butiran scrubnya. Hanya gel saja. Ini teksturnya ya, kalian bisa lihat seperti ini. Ini sangat lembut sekali. Ya, jadi ini kenapa cocok banget buat semua jenis kulit. Baik kalian yang berjenis kulit kering, normal, atau berminyak, atau bahkan jerawatan. Jadi ini aman ya, karena tidak membuat kulit kering. Jadi walaupun dibilas berkali-kali, maksudnya dipakai berkali-kali ya, tidak akan membuat kulit menjadi kering, malah tetap lembut. Kan kebanyakan kalau pembersih-pembersih di luar sana ya, selain Oriflame kan membuat semakin sering dipakai membuat kulit jadi kering. Ya, dan ini memang uniknya bisa digunakan oleh semua jenis kulit ya. Setelah menggunakan ini, biasanya kan kalian keringkan dulu ya. Iya, kita tetap dulu pakai ya, dengan handuk itu. Ya, baru kalian melanjutkan perawatan berikutnya dengan krim wajah. Oh, dengan krim wajahnya ya. Jadi krim wajahnya ini udah dilengkapi dengan SPF 10 ya. Jadi ini lebih cocok untuk day cream ya. Betul, lebih cocok untuk penggunaan pagi hari ya. Kenapa pagi hari butuh SPF? Karena kan kalian pasti beraktivitas ya di luar ruangan maupun dalam ruangan. Iya, jadi butuh pelindung kulit terhadap pengaruh buruk dari sinar UV. Betul, karena sinar UV itu bukan hanya bisa membuat flek hitam loh. Apa ya? Ya, jadi kan mungkin selama ini teman-teman hanya tahu bahwa UV itu bisa membuat flek hitam saja. Padahal sebenarnya kalau kalian
tidak melindungi dengan SPF, itu beresiko membuat kerutan. Oh, berarti penuaan dini. Iya, oh, betul. Jadi aman ya menggunakan ini di pagi hari. Lalu malamnya bagaimana? Lalu ini bisa dipakai enggak? Bisa, boleh aja dipakai malam. Oh, cuma SPF-nya tidak berfungsi. Sayang-sayang. Oh, untuk memberikan kelembapan saja. Iya. Mungkin kalau malamnya kalian boleh melanjutkan dengan face cream dari esensial papaya. Oh iya, papaya. Karena dia lebih ringan dan enggak ada SPF-nya. Iya. Jadi mudah menyerap ke kulit juga. Ya, ini mudah menyerap ke kulit, tidak menimbulkan lengket. Iya, yang ketiga ada scrub. Scrub. Nah, gimana Bun? Nah, scrub ini tidak dipakai tiap hari. Hanya berapa? Seminggu dua kali ya? Seminggu dua kali. Jadi, kalaupun mau lebih sering, itu khusus kulit berminyak aja ya. Yang kusam ya. Yang kulitnya kusam, berminyak mungkin dua hari sekali boleh. Tapi buat kulit kalian yang kering, boleh nggak sih? Gitu. Pakai scrub yang kulitnya kering, boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Cara makainya gimana? Ya, cara pakainya ada dua cara. Gimana? Yang bersihkan dulu wajahnya, dan lanjutkan kalian menggunakan scrub. Nah, scrubnya ini, scrubnya aja ya, nah ini scrubnya bentuknya seperti ini ya. Jadi ini juga lembut. Jadi ada partikel-partikel yang kecil-kecil halus ini. Jadi lembut banget ya. Jadi kalian tinggal berikan tekanan gerakan rotasi kecil-kecil di wajah. Nah ini kasar, kasar, tapi kasarnya itu maksudnya halus ya, pastinya kecil-kecil ya. Jadi buat kalian yang jenis kulit kering, boleh seminggu sekali. Dan ya, tekanannya pun jangan terlalu tekanannya kuat. Cara kedua, gimana? Kalian kalau pengen praktis tadi cara pertama. Cara pertama kan ini dicampur ya. Iya, di blend aja enggak apa-apa. Ini cara kedua menggunakannya buat, tapi bukan buat daily ya. Hanya untuk tapi seminggu. Untuk perawatan tambahan seminggu. Dua kali. Atau lagi kalian merasa kalian kusam, boleh pakai. Ya, ini di blend. Dicampur, basahi wajah kalian dengan air. Seperti biasa, lalu pakaikan di wajah sambil melakukan tiga penekanan ringan. Nah, cara kedua seperti itu. Okay, buat yang berjerawat gimana juga jangan, yang area berjerawat jangan. Oh, yang tidak berjerawat. Yang tidak berjerawat boleh menggunakan scrubnya. Karena ditakutkan nanti jerawat itu malah makin meradang. Iya, jadi kalau yang berjerawat dilewatin ya. Dilewatin. Jadi kegunaan scrub di sini adalah sebagai eksfolian atau sebagai esfoliasi. Esfoliasi itu adalah di mana proses membantu pengelupasan sel kulit bagian luar yang sudah mati ya. Yang sudah mati bagian paling atas ya. Yang sudah harusnya itu terbuang untuk dibantu. Nah, kenapa sih ke kulit saya kok kusam ya? Penumpukan sel kulit mati ya. Salah satunya adalah penumpukan sel kulit mati, penumpukan sebum, sehingga wajahnya kusam. Akibatnya kusam menutupi pori-pori. Jadi tersumbat. Jadi tersumbat sebumnya dan akibatnya timbullah jerawat dan komedo. Ya, berkaitan dengan jerawat sebelum saya membahas produk untuk tubuh. Dia kan ada yang mengklaim bisa enggak sih buat jerawat menghilangkan komedonya atau bahkan menghilangkan pori-porinya. Pori-pori enggak bisa dihilangin ya. Pori-pori enggak boleh hilang. Orang hidup pasti punya pori-pori. Berabe nanti buang sekresi keringat dari mana? Betul. Iya. Jadi ada yang mengklaim bisa menghilangkan jerawat. Sebenarnya kalau menurut Bunda bukan menghilangkan jerawat karena produknya, tetapi karena kalian menggunakan produknya yang secara rutin terus kalian tertip dibersihkan sehingga membantu proses penyembuhan jerawatnya itu. Jadi lebih cepat. Jadi banyak sih faktor jerawat itu bukan hanya karena hormon, tapi karena jorok. Jorok. Ya, terus makanan. Makanan dan enggak rajin membersihkan wajah ya. Jadi dengan rajin tadi melakukan facial wash, terus pakai scrub ya. Terus kulit wajahnya dilindungi sehingga kulit kalian bisa sehat meminimalkan tumbuhnya jerawat dan menyembuhkan jerawat yang lama. Jadi
maksudnya seperti itu. Bukan karena produknya, tapi karena rutinitas kalian membersihkan wajah yang baik. Ya, jadi produknya bisa membantu menghilangkan jerawat, tetapi harus dibantu dengan rutinitas kalian ya. Jadi klaim produk ini sebenarnya adalah untuk mencerahkan warna kulit, mencerahkan, meratakan ya, dan melembabkan serta melembutkan kulit. Jadi karena lembab, karena lembab dia jadi melembutkan seperti itu. Okay. Ya, sudah jelas ya? Ya, ya. Ini ada tips dari Bunda juga. Ini kan memang kandungannya dari ekstrak pomelo. Pomelo ekstrak natural ya. Pomelo ini adalah sebenarnya jeruk Jeruk Bali, yang tinggi kandungan vitamin C-nya dan antioksidan. Jadi kalau kalian mau lebih cepat nih sembuh jerawatnya, ini kan produk ibaratnya proses melalui proses produksi tapi kalau kalian memang kepingin cara yang lebih alami lagi, lebih aman, pakai sari jeruk Bali jeruknya ya. Tempelin di wajah 10 menit itu sangat membantu untuk menyerap sebum ya, sehingga produksi minyak kalian berkurang dan jerawat jadi berkurang. Jadi bisa langsung boom dari luar, tapi ya, itu jadi, asli gitu ya, tapi natural ya, caranya natural. Dan segala sesuatu yang natural, prosesnya alami itu butuh proses ya, tidak sama, tidak bisa auto, kecuali kalian pakai itu nggak akan bisa kayak gitu ya, kecuali suntik putih ya. Itu beda ya Bun, itu ya, di dalam darah, ya kalau suntik putih di dalam darah sehingga kalian bisa mendapatkan yang instan, hanya beberapa kali suntik sudah bisa lihat hasilnya. Tapi kalau memang pemakaian topikal ya, artinya cuma dioles-oles, itu kan dari luar ya, ya sekalipun masuk ke dalam gitu. Mengandung vitamin C yang tinggi, tapi kalau yang namanya dioles ataupun dengan buah yang aslinya, ini kan ekstraknya ya, buah yang aslinya sama, tidak ada yang auto, tidak ada yang instan, tidak ada yang instannya. Terus kalau mau membuktikan ini beneran bisa putih nggak? Kalau bisa putih menurut aku nggak, tapi mencerahkan ini bisa. Gitu. Jadi putih sama cerah itu beda ya. Jadi kalau cerah itu lebih bercahaya kulitnya, glowing ya, glowing, sehat. Gitu. Ya sebenarnya kulit hitam pun, maksudnya kulit sawo matang ya, maaf ya, itu bisa lebih glowing, bisa lebih cerah, bisa lebih jadi sehat. Kulit kamu terlihat lebih sehat, begitu. Jadi nggak ada ya, sekali lagi saya garis bawahi, yang auto putih. Jadi bisa nggak mencerahkan? Bisa. Ya, bisa nggak mencerahkan? Jawabannya bisa. Sangat bisa, tapi perlu proses. Berapa lama? Bisa 4 minggu? Bisa lebih 4 minggu itu kan cuma sebulan. Nah, kalau klaim dari beberapa produk lain di Oriflame seperti Nove Aid, seperti Optimas, itu kan memang yang di atas ini ya. Itu dengan pemakaian rutin 12 minggu bisa terlihat sedikit demi sedikit. Ya, karena itu berproses ya. 12 minggu. Tidak langsung simsalabim putih. Ya. Cerah gitu, nggak bisa ya. Itu yang produknya lebih dari ini ya, yang di atas ini. Berarti ini bisa lebih lama dong ya, bisa juga lebih cepat. Jadi kembali tergantung bagaimana rutinitas kalian ya, rutinitas kalian setiap hari, kondisi kesehatan kalian itu sangat berpengaruh ya. Apa yang kalian makan ya, kalau kalian sering makanan sehat terus banyak vitamin C nya bantu. Apalagi memang kalian konsumsi langsung buah pomelonya. Oh, itu bagus banget. Yang pomelo pink kan, pomelo ada yang pink, ada yang putih ya. Nah, ini yang pomelo pinknya yang kalian konsumsi. Iya, jadi itu untuk melancarkan peredaran darah. Kan langsung masuk ke darah. Iya. Kalian bersih. Melancarkan produksi melanin, meningkatkan produksi melanin, melancarkan sirkulasi darah sehingga kalian mencegahnya banyak, bisa mencegah keriput, mengurangi sebum, sehingga mengurangi tumbuhnya jerawat. Jadi boleh tuh kalau mau, wah aku nggak sabaran nih, pengen cepet nih, cepet buahnya makan, dioles juga, bersihin ini juga. Oke, lanjut deh. Oke, produk berikutnya ini adalah untuk tubuh, Bunda. Ya, jadi pertama
pertama itu ada Mud Soap Bar All Skin Type. Ini gimana sih All Skin Type ini? Ini untuk tubuh ya. Untuk tubuh, tapi kalian banyak banget yang menggunakan ini di wajah. Ya karena banyak juga sih testimoni yang pakai ini buat wajah ya. Tapi emang harusnya kan nggak seperti itu ya, sebaiknya sabun batang sekalipun ini mild ya, sekalipun gentle. Lembut, gentle, itu sebaiknya tidak digunakan untuk wajah. Sudah ada wajahnya ya, itu yang jawas ya. Oh ini kan mahal loh, di atas 50.000 katakan. Ini kan murah ya, beda lah untuk wajah memang yang lebih mahal dan yang batangan untuk tubuh. Karena kenapa ya, ini tuh pH-nya lebih tinggi dibanding yang gel wash. Kalau pH-nya lebih tinggi, otomatis kulit kalian bisa jauh lebih kering gitu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah body lotion-nya. Ya, body lotion ini Anissa sendiri pernah pakai ya? Aku pernah pakai. Dan bisa, memang benar bisa mencerahkan dan mematahkan warna kulit belang aku. Karena aku sekolah ya, aku pakai ini buat mencerahkan kulit aku. Tapi nggak secepat itu, perlu gitu. prosesnya lama. Enak nggak lengket apa gimana? Dia ini teksturnya cair, encer, dia lotion. Ya dia lotion, jadi mudah menyerap ke kulit. Dia sangat mudah sekali nyerap, jadi nggak ada rasa lengket atau rasa tidak nyaman di kulit itu nggak ada. Dia langsung kayak cepat langsung ya nyerap ya. Buat sekarang kita akan membahas, katanya klaimnya produk ini bisa menghilangkan pori-pori bunda. Bisa menghilangkan pori-pori. Gimana itu? Kok ada yang percaya ya? Bayangin kalau manusia tanpa pori-pori. Sama apa itu? Itu pembodohan namanya. Gimana nih? Ngejelasinnya agak susah ya. Iya, karena kita bukan orang kedokteran. Jadi kita ngomongnya dari secara kecantikan aja ya. Secara logika setiap makhluk hidup apalagi manusia pasti kan punya pori-pori ya, sebagai alat untuk sekresi keringat untuk membuang kotoran, racun ya, segala macam yang ada di dalam tubuh ya. Jadi nggak mungkin manusia itu kalau nggak punya pori-pori mungkin meninggal kali ya, karena nggak bisa keluar beneran kotorannya. Coba di kalian bayangin ya, gimana? Jadi mungkin kalimatnya yang benar adalah mengecilkan pori-pori. Jadi kalau ditanya produk ini bisa nggak ngecilin pori-pori, jawabannya nggak bisa. Jawabannya nggak bisa. Berarti salah semua dong. Mau menghilangkan atau mengecilkan juga berarti nggak bisa. Jadi sebenarnya masalah pori-pori besar itu dialami oleh mereka yang berjenis kulit berminyak dan memiliki kelenjar minyak yang besar. Ada yang berminyak tapi kelenjar minyaknya kecil. Nah, jadi pori-porinya juga nggak terlalu besar. Betul. Jadi kalau kelenjar minyaknya kecil pasti pori-porinya kecil. Sesuai lah. Kan cara mengeluarkannya beda-beda juga ya. Kalau kelenjar minyaknya besar pasti pori-porinya besar. Karena kelenjar minyaknya lebih besar. Kurang lebih kayak gini, penghasilannya besar, pengeluarannya besar. Penghasilannya kecil, pengeluarannya sesuai penghasilan. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang punya masalah pori-pori besar, sebenarnya bisa sih kalau mau dikecilin pergi ke dokter kulit. Dokter kulit tapi bukan pakai produk ini. Iya, tapi bukan pakai produk ini. Aduh, dokter kulit kan mahal ya, Bun. Iya, pasti mahal ya, karena ada proses yang dilakukan oleh dokter di sana. Itu pun enggak instan sekali datang kalian langsung hilang pori-pori gitu. Betul. Bisa enggak dengan skincare aja? Kalau kita nggak bisa ya? Jawabannya susah-susah gampang ya. Saya bingung dalamnya. Jadi sebenarnya mengurangi penampakannya bisa. Kalau mencilin, kalau nggak pergi ke dokter tuh kayaknya nggak bisa deh, susah karena ya. Karena itu kan dermatologi ya. Betul. Jadi kalian memang pertama untuk mengurangi penampakan pori-pori itu pakai toner setelah membersihkan wajah. Karena toner itu dia membantu mengecilkan atau meringkas kembali pori-pori yang terbuka ketika dibersihin. Ya jadi rajin pakai toner, rajin menyerap sebum berlebih dengan masker khusus kulit berminyak. Oh jadi rajin-rajin pakai masker. Ya ini bunda rekomendasiin buat yang pengen menyamarkan. Gimana? Ya pori-pori. Ada rekomendasinya? Tinggal diklik aja ya, dari Pure Skin Charcoal Masker ya, itu membantu mengangkat sebum sehingga kalau sebumnya keangkat kan pori-porinya jadi lebih tersamar. Itu jawabannya. Semoga
review jujur dari kita. Ini sangat jujur ya. Dan menumpas tuntas, menumpas kejahatan, menumpas tuntas overclaim yang ada. Nah, itu yang penting. Jadi kalian sebagai konsumen atau sebagai member juga harus cerdas ya. Jangan percaya klaim-klaim yang berlebihan. Yang enggak masuk akal, Jadi pelajari dulu, teliti dulu, baca dulu banyak artikel-artikel atau review-review di website resmi Oriflame ya. Itu udah pasti baca jajari. Review di website resmi Oriflame, karena kenapa? Di sana semua review sudah melalui proses sortir. Oh, udah ada sortir. Iya, jadi enggak ada tuh namanya review-review bohong, enggak ada. Pasti reviewnya beneran. Dan satu lagi review yang terbaik kalian juga bisa dapatkan di website bundajara.com atau winnersnetwork.biz dan winnersnetwork.com. Ada tiga ya. Itu adalah rekomendasi, review atau testimonial yang bisa kalian percaya. Dan buat teman-teman yang belum jadi member ataupun hanya sekedar ingin coba produk ini, boleh langsung klik di description box ya. Bunda sediain link. Ya, ada personal beauty store atau official store resminya Oriflame. Jadi kalian bisa mendapatkan produk-produk ini dengan harga spesial. Harga spesial. Dan wow. Gratis ongkos kirim. Dapat potongan lagi. Wow, banyak banget benefitnya. 23%. Jadi ya, Bun ya. Dapat bonus poin. Oh, banyak banget. Jadi dapat hadiah, dapat poin, dapat potongan, bisa ongkir juga. Gratis ongkir ya. Langsung aja kalian klik buka langsung description box-nya dan jangan lupa share video ini. Oh iya, ke teman-teman kalian karena ini video sangat bermanfaat banget. Pasti dong. Ya, review itu harus jujur. Enggak boleh overclaim. Betul. Tetos. Enggak boleh tutup-tutupin. Silakan jika kalian ingin merequest video lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan buatkan sesuai request kalian gitu deh. Iya. Dan tunggu kami di video berikutnya. Banyak testimoni atau review produk-produk terbaru. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like, comment, share dan subscribe. Dan see you in the next video. Bye.